Bukan karena ini sih. Dalam takut aja dalam. Selamat datang di channel Oparoval. Setelah mengunjungi Curug Hordeng dan Curug Kembar, saya akan mengeksplor satu curug lagi, yaitu Curug Ciburial. Habis dari Curug Kembar, jalan ke Curug Ciburial. Ngelewatin jalan katanya ini ke Bunga Kopi ya? Cari 3 curug. Bisa lah. Perjalanan tidak begitu jauh dari Curug Kembar, sekitar 5 menitan dengan berjalan kaki. Curug Ciburial ini terletak di Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Ya, akhirnya udah sampai di Curug Ciburial nih. Nah, ini pemandangannya kayak gini. Curug Ciburial ini menurut saya yang paling ramai dikunjungi di kawasan ini. Ini kayaknya dalam sih, gua gak berenang. Curug Ciburial memiliki kolam yang dalam dan air yang terlihat hijau toska dan diapit 2 batu besar di dekat kolam. Curugnya terlihat kecil. Batu, air jernih. Sampai sini kelihatan biru, hijau toska. Biru apa hijau toska nih? Ini alirannya juga deras sih. Kerennya itu batunya kayaknya nih. Ini batu ini sama batu gede ini. Kayaknya kamera gua belum dekat, kalau dekat banget lumayan keren nih. Oke, ini videonya dari. Inilah pemandangan Curug Ciburial. Aliran Curug Ciburial terdapat spot menyelam yang bagus, namun tetap asik untuk berendam. Kali ini gue lagi di Curug Ciburial nih. Di bawahnya sih, Curug Ciburial itu adanya di atasnya. Nah, kali ini gue lagi di bawahnya sih. Tadi di atasnya udah. Ini juga enak, bro. Oke.
Seafoodnya mantep. Pernah ini batu. Asik lah pokoknya. Airnya juga jernih. Jadi di sini itu ada 3 curug di kawasannya. Ada curug Curug Hordeng, Curug Kembar, sama Curug Ciburial. Ciburial. Ini 3 destinasi. Ini destinasi curug yang terakhir yang gue kunjungin sih. Asik lah. Adanya di Jonggol. Nggak tahu Jonggol atau mana, tapi masih di daerah-daerah Sentul Jonggol gitu, dekat Curug Lewe Ejo. Keren. Dan inilah spot Curug Ciburial. Selamat menonton. Udah kelar eksplor 3 curug di daerah Ciburial. Lumayan capek. Ini lagi jalan pulang udah keringetan tuh. Tapi seru. Buat jiwa petarung tuh seru. Oke. Sekian vlog eksplor Bogor dari gua. Ditunggu konten gua jalan-jalan selanjutnya. Thank you.